Halo semua, balik lagi di Recycle Garage. Pada video kali ini kami akan sharing cara membuat eyelid untuk lampu Honda Jazz. Kebetulan ada kawan yang minta dibuatkan untuk Honda Jazz-nya. Jadi lampu ini nanti akan kita lapisi lakban dulu, untuk kemudian kita bentuk pola. Sudah dapat bentuknya, langsung ke proses fiberglass. Langsung aja kita mulai videonya. Jika bentuk yang diinginkan sudah didapat, proses selanjutnya adalah proses fiberglass, yaitu dengan memberikan gel coat, resin, dan serat mat. Thank you.
Ini dia elit yang sudah jadi. Proses selanjutnya adalah pengamplasan, pendempulan, dan pengecatan. Langsung aja kita skip ke video yang sudah terpasangnya. Jadi seperti inilah hasil dari elit yang sudah terpasang di lampu Honda Jazz ini. Karena Honda Jazz ini juga sudah keren, ditambah elit, jadi makin tambah keren lagi. Baiklah, terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.